Selamat datang di channelnya Den GCS. Kali ini saya akan membuatkan sesuai judul ya. Mungkin para sahabat lupa cara membuat email baru itu gimana ya. Mungkin bisa tanpa nomor HP juga ya. Untuk cara membuat membuat email baru sangat mudah sahabat. Sahabat pergi saja ke pengaturan. Setelah ini sahabat klik saja yang namanya Google. Kita klik. Setelah seperti ini, sahabat klik saja yang namanya misalkan tambahkan akun. Seperti ini. Nah, akan ada tambahkan akun lain. Misalkan sahabat mau membuat akun baru, klik saja yang namanya tambahkan akun lain. Diklik. Setelah muncul seperti ini, saya masukkan dulu kunci HP saya. Setelah seperti ini, nanti sahabat pergi ke nama ya. Nah ini buat akun ya sahabat, buat akun untuk diri sendiri. Nama depan misalkan nama depan saya Aril Bejo ya. Ini kecil semua. Setelah itu kita klik berikutnya. Tanggal lahir sahabat, jangan lupa masukkan yang asli ya sahabat. Jadi sewaktu-waktu nanti ada permasalahan nanti bisa kembali lagi. Kita klik gendernya wanita, pria. Kalau saya ya, kalau sahabat bisa pria bisa wanita, entah itu apa ya. Klik berikutnya. Nah sahabat, pilihan dari Google otomatis ini ya, yang bisa ya 37 Aril Bejo, atau sahabat bisa buat sendiri emailnya, buat sendiri lagi yang paling cocok. Apakah bisa? Saya tadi namanya Aril Bejo, harus ada tambahan angka ya sahabat. Kalau gini saja sepertinya tidak bisa, harus ada tambahan angka. Saya contohkan angka misalkan tanggal lahir atau tanggal saya tanggal 9/09. Kita coba, bisa sahabat. Langsung masukkan saja kata sandi sahabat. Saya contohkan misalkan saya tampilkan Aril, masuk baris 8 karakter ya sahabat ya. Saya klikkan misalkan saya contohkan harus 8 karakter sahabat, harus disertai salah lagi nama dan angka ya, campuran angka dan simbol. Jadi saya contohkan misalkan ini email contoh Aril 1996. Kita klik, bisa sahabat. Tinggal saja ya, saya ikut Aril Bejo, sudah jadi sahabat, sudah jadi, saya setuju. Nah, sudah jadi sahabat. Ini tanpa konfirmasi ke nomor HP kita ya. Tanpa perlu nomor HP kita ya. Jadi begitu saja untuk sahabatku. Semoga membantu untuk cara membuat email baru tanpa nomor HP. Cukup sekian dan terima kasih.